Aulia, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud. Mereka berempat ini menukil pendapat Imam Tawus Al-Yamani. Siapa Imam Tawus Al-Yamani? Imam Tawus Al-Yamani itu ulama tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in itu muridnya sahabat. Sahabat itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini mereka berpendapat disunnahkan untuk membuat makanan dari keluarga yang berduka diniatkan pahalanya diberikan kepada almarhum dan almarhumah. Selesai urusan. Jadi ini landasan kita di Gorontalo. Ada yang tidak boleh Ustaz, minta maaf, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu sampai berhutang. Minta maaf. Karena ini musibah, sudah tambah lagi dapat musibah pinjam doi. Itu yang tidak boleh jemaah. Kalau kita tidak mampu, keluarga tidak mampu, ini apa adanya. Karena ini takziah bukan wajib. Saya sampaikan ya, hukum takziah bukan wajib tapi sunnah. Hukum takziah bukan wajib tapi sunnah. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu insya Allah pada malam hari ini saya mau dikasih waktu berapa menit ya? Satu jam boleh. Habis makan begini boleh lama kayaknya. Boleh. Satu nah. Jam boleh. Tambah batas. Berarti dua jam boleh ya? Boleh. Dua jam ibu-ibu di sini saya suruh pulang duluan kalau begitu. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya malam hari ini tidak mau bicara panjang tentang masalah mau mati. Karena sehari ketujuh. Hari pertama itu atau ketiga itu bicara mati. Tapi sekarang bukan bicara mati, bicara bagaimana persiapan kita mau mati. Selama ini apa yang kita sudah lakukan? Amalan sudah ada atau tidak? Saya di sini tidak ragukan lagi bahwasanya Bapak Ibu sudah ahli ibadah. Sholatnya saya yakin insya Allah terjaga. Insya Allah. Ini pandangan baik saya. Tapi saya